calon istri Ivan Gunawan mulai terkuak. Sosok Bella Aprilia tiba-tiba mencuat ke publik lantaran diisukan menjadi calon istri dari Ivan Gunawan atau yang akrab disapa Igun. Kedekatannya dengan desainer sekaligus komedian ini berawal dari ajang kontes kecantikan Miss Grand Indonesia tahun 2020. Sebagai direktur nasional kontes yang telah diadakan dari 2018, ia dan Ivan Gunawan dikabarkan menjalin hubungan yang dekat. Bahkan, Bella Aprilia disebut-sebut sebagai sosok perempuan yang akan dihalalkan Igun pada tahun depan. Kita tunggu aja, kalau belum menikah itu kan berarti kan belum pasti. Kalau misalkan udah nikah, udah pasti. Nah baru, kata Ivan Gunawan saat ditanya rumor akan menikahi Bella Aprilia dilansir Intik Seleb. Sontak masyarakat Indonesia menjadi penasaran dengan sosok Bella Aprilia yang diduga penakluk hati Ivan Gunawan. Karena sebelumnya, Ivan Gunawan seringkali digosipkan dekat dengan beberapa selebriti perempuan seperti Ayu Ting Ting, Cita Citata, hingga Rosa. Lantas kabar pernikahan Ivan Gunawan yang diduga akan nikahi Bella Aprilia menjadi sorotan. Yuk intip sosok Bella Aprilia. Perempuan dengan nama lengkap Bella Aprilia San diketahui telah menggeluti dunia modeling sejak menginjak bangku SMP. Bahkan saat ia baru berusia 15 tahun, Bella Aprilia sudah menorehkan namanya sebagai pemenang top model Jawa Timur pada tahun 2012. Berkat penghargaan yang diraihnya, potensi perempuan kelahiran tanggal 10 April tahun 1997 dalam dunia model terbuka lebar. Diketahui, Bella Aprilia telah menjadi seorang model profesional sejak lulus SMA. Ia juga pernah menampilkan busana Energi Cinta untuk anniversary ke-25 Color Model Sing, Malang pada tahun 2015. Selang setahun kemudian, kisah model Bella Aprilia pernah diabadikan di sebuah majalah. Isi majalah tersebut kurang lebih menceritakan perjalanan karir Bella Aprilia sebagai seorang model di Surabaya seraya mempromosikan sebuah merek mobil. Pada tahun 2016, usia Bella Aprilia baru menginjak 19 tahun. Walau demikian, ia seringkali dapat job untuk menjadi model busana pernikahan. Mulai dari busana pernikahan modern hingga adat Jawa pernah ia lakoni. Bukan hanya pura-pura jadi pengantin, perempuan dengan tinggi 175 cm juga pernah tampil layaknya seorang putri yang memakai mahkota berlapis berlian. Terlihat anggun bukan? Di tengah-tengah kesibukannya menjalani profesi sebagai model, Bella Aprilia masih menyempatkan diri untuk berlibur. Pada beberapa unggahannya, model berusia 23 tahun ini tampak menikmati pantai berbalut busana khas pantai dan berpose dengan latar belakang pegunungan dengan dress merah marun. Sepertinya Bella Aprilia sangat menyukai karakter-karakter lucu. Ia kerap kali mengunggah foto dirinya yang berpose dengan Minion dan karakter Brown. Bella Aprilia tampaknya pernah merasa bosan dengan warna rambutnya. Pada Oktober tahun 2019 lalu, ia kedapatan mencat rambutnya menjadi pirang. Seraya menatap ke kamera dengan mata indahnya, kecantikan Bella Aprilia tampak terpancar. Pada Februari tahun 2020, Bella Aprilia memutuskan untuk melebarkan sayapnya di dunia modeling. Ia pun mendaftar ajang kontes kecantikan Miss Grand Indonesia 2020 sebagai perwakilan dari Jawa Tengah. Dengan gaun bertajuk emas, Bella memperkenalkan diri dan alasannya untuk mengikuti ajang kontes kecantikan tahunan itu. Di sela-sela kesibukannya sebagai peserta Miss Grand Indonesia 2020, Bella Aprilia masih menyempatkan diri untuk berolahraga. Olahraga yang dilakoninya kala itu ialah yoga. Bersama para peserta lainnya, termasuk Karisma Aura, Bella Aprilia tampak seksi mengenakan pakaian jeans.
Setelah melakukan sedemikian babak dalam menentukan Miss Grand Indonesia 2020, Bella Aprilia berhasil menyabet gelar runner-up menyusul Karisma Aura, perwakilan asal Jawa Timur sebagai pemenang. Sebagai salah satu peserta Miss Grand Indonesia 2020, Bella Aprilia mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Ivan Gunawan. Igun sendiri merupakan direktur nasional ajang kontes kecantikan itu. Walau ajang kontes sudah berakhir, kedekatan antara Bella Aprilia dan Ivan Gunawan tidak terputus. Saat ayah Ivan Gunawan meninggal pada tanggal 12 Juli tahun 2020, Bella Aprilia terlihat datang melayat dan menghibur desainer berusia 38 tahun. Keduanya tampak bercipika-cipiki dan berpelukan mengenakan busana serba hitam. Bella Aprilia pun dikabarkan akan menikah dengan Ivan Gunawan pada tahun depan. Namun, baik Ivan Gunawan maupun Bella Aprilia belum mengeluarkan pernyataan secara resmi. Ivan Gunawan sendiri terlihat menutup-nutupi calon pendampingnya.